Kita lanjut lagi ke permainan berikutnya. Ini dia, double point. Oke. Double point ini nilainya akan dikalikan dua. Wah, ayo lebih hati-hati lagi dan langsung kita panggilkan ini dia pemain kedua. Ocha dan Haikal, maju ke depan. Situ. Oke. Oke. Haikal, kamu kesini ngapain kesini-sini? Euforia. Yeah. Oh tahu, karena kamu mah suka nyasar kalau jalan ya? Kok tahu? Tadi nyasar. Nggak benar, kesini nah, nyasar. Nyasar. Terus yang pernah nyasar ke kuburan gimana ceritanya? Coba ceritain. Jadi kan kemarin tuh saya main mini soccer ya sama teman 2 hari yang lalu. Nah, baru kayak, banget. Iya, sebelum lalu. Berangkat kesini ya mini soccer dulu. Terus kata teman cepetan ini udah pada dateng. Nah, saya ngambil jalan pintas. Minta bantuan Google Map. Nah, terus pas habis itu lihat jalannya lewatin sungai gede banget sungainya kan. Ya udah saya lewat aja anjir lihat sungainya. Anjir. Tau, jam berapa itu teh? Jam 8 malam. Ah, malam. Terus. Tahu enggak air pan sungai gantung yang besi-besi yang kalau lewat duk. Jembatan gantung. Ah, jembatan gantung. Terus. Gelap enggak ada lampu. Sendirian. Terus sambil main HP kan di jembatan sambil enggak berani lihat eta samping takut lihat sesuatu. Terus maju jalan agak naik. Terus perasaan kayak anjir horor banget. Pohon rindang. Terus saya sendirian. Saya lihat ke atas. Wah, ya Allah batu nisan semuanya. Beneran? Bener. Terus akhirnya kamu main game di situ. Terus. Ya, saya tuh maju, terus ngebut. Anehnya yang bangun jalan tuh kayak tas saya salah. Maksudnya? Kenapa salahnya? Kok ada jalan kuburan yang banyak polisi tidur? Kan kalau kabur, ngengduk. Nanti gitu. Gimana ngengduknya? Ngengduk. Misal kalau ada yang ngikutin nih, yang kayak gitu. Terus saya ngebut, ngeng. Terus ada polisi, Oh. Jadi di tanah makam, jalan-jalan polisi tidur. Banyak polisi tidur. Yakin polisi tidur, jangan-jangan kamu itu makam kali kamu giles itu. Gak tau juga sih. Aduh serem banget sih. Iya makanya. Kamu pernah lihat hantu? Gak pernah. Diganggu. Nih lihat aja sekarang. Diganggu pernah? Diganggu. Gimana ceritanya Ocha? Lagi zaman kuliah, pas ngekos. Terus? Itu sekitar jam 2 malam. Saya belum tidur. Lagi ngerjain tugas. Terus di depan kamar itu kayak ada suara sapu lidi, srek. Srek itu jam 2 malam. Saya mikir ini tetangga saya udah rajin ada tidur. Rajin banget jam 2. Jam 2 malam itu bunyi srek. Saya ngintip di jendela, enggak ada orang. Terus sekali itu, ya udah saya tiduran lagi, kerjaan tugas lagi lanjut. Bunyi lagi yang kedua, srek. Tapi makin dekat bunyinya. Srek gitu. Saya buka lagi nih, saya takut juga kan, ih, jam 2 malam. Siapa ini yang nyapu tengah malam kan pakai sapu lidi lagi? Saya noleh kiri kanan. Emang di situ ada pohon sawo dua besar gitu dekat kosan. Saya buka, nggak ada orang juga. Saya dalam hati, kalau sampai yang ketiga ini ada yang gangguin juga saya tidur. Akhirnya saya diem. Bunyi lagi yang ketiga, srek. Udah itu saya langsung mati laptop tidur. Saya nggak berani kebuka, takutnya pas dia buka, mbak, gitu gimana? Soi, serem banget ya. Iya. Tapi ada-ada aja yang gitu tuh ya. Iya. Siapa coba jam 2 malam nyampu pakai sapu? Itu saya, Ocha. Lu bukannya bukain pintu ya? Takutnya nenek gayung. Ayo betul juga sih. Nenek gayung gimana? Ayo. Udah, jangan ngomongin tentang hantu aja, mendingan ngomongin tentang duit. Oke. Tadi di awal yang dapat nilai adalah keluarga Pak Dadang. Keluarga Pak Degun jangan mau kalah ya. Oke. Langsung saja. Siap tangan di dekat tombol, satu lagi di belakang badan. Dan kami sudah mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, untuk mengingatkan apa orang memasang alarm di ponselnya? Ditekan yang dikil-kil, Aikal. Dikitu, lain dikil-kil. Salah teknis, si Aikal. Yang lain gini deh gitu-gitu. Ocha. Bangun tidur. Hah? Bangun tidur. Bangun tidur. Alarm di ponsel untuk bangun tidur. Tidur. Oke. Okay. Ada gak ya? Ada. Survei membuktikan. Ada.
Selamat pagi, ada top survei luar biasa. Pak Degun, Oca mau main bersama dengan keluarga atau tidak? Keluarga Pak Degun gimana, main gak? Gaspol! Oke, Pak Degun main, ada ikan. Oke, mana semuanya dong Pak Degun? Top survei lo langsung lo bangun Gak pagi. Oke, okay, Cika. Ya. Cika. Di dinding. Diam-diam. Masa Cika? Ya, maaf ya Cika. Iya, untuk apa-apa. Mengingatkan apa orang memasang alarm di ponselnya? Biasanya meeting. Tininit. Meeting. Pura-pura gak denger. Iya, bener. Meeting. Ya. Mengingatkan untuk meeting. Siap ya? Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada dong. Ada nggak ya? Ada dong. Ada nggak ya? Wah, ada. Dapat, meeting, betul. Oke, Irfan. Iya. Untuk mengingatkan apa, Van? Orang memasang alarm di ponselnya. Sholat, ibadah, iya. Dan tahu ya, sehari 5 kali. Jangan lupa waktu kan. Bagus. Oke, ada gak kata Irfan? Ada. Bismillah. Siap ya, siap. Kita cek bersama-sama. Yang di rumah juga boleh ikut menebak, ada atau enggak ya? Ada. Luar biasa, nomor 1, nomor 3, nomor 6 sudah dijawab. Tersisa 3 lainnya lagi. Kaimbar, untuk mengingatkan apa orang memasang alarm di ponselnya? Ulang tahun. Iya, pakai alarm ya? Iya. Setahun sekali tapi itu penting. Iya, betul. Oke, okay. Ada gak ya? Siap. Survei membuktikan. Ada. Ya. Tinggal 2 lagi. Kalau 2 lagi langsung sapu bersih loh. Siap, tinggal 2. Yuk. Tegang nih Kak, ya Allah. Teganglah. Selain bangun pagi, ulang tahun, rapat atau meeting, ibadah. Yuk, untuk mengingatkan apa orang memasang alarm di ponselnya? Jam masuk sekolah atau kerja? Jam kerja atau jam masuk sekolah, oke. Takutnya telat ya. Iya. Oke. Apakah ada alarm di ponsel untuk mengingatkan jam sekolah ataupun jam kerja? Ada ya Allah. Survei membuktikan. Aduh, hampir kayaknya sih. Oca, baru 1. Masih ada 2 kesempatan salah. Mau salah lagi gak? Oh jangan dong. Untuk mengingatkan apa orang memasang alarm di ponselnya? Janjian. Iya. Janji ketemuan. Janjian. Sama siapa sih? Sama temen-temen nih. Yuk, lu janjian sama siapa? Sampai disimpan di ponsel janjian sama siapa, Oca? Oh, janjian sama yang nyapu-nyapu pakai sapu lidi. Oke deh. Ada enggak ya? Siap? Ada. Membuktikan. Bisa langsung sapu bersih nih. Amin. Jangan ngasih kesempatan sama keluarga Pak Dadang. Siap, keluarga Pak Degun. Cika.
Untuk mengingatkan apa orang memasang alarm di ponselnya? Acara tertentu. Iya itu apa? Iya itu apa? Misalnya ada acara tertentu ya? Iya, misalnya ada acara kayak, oh jangan lupa nih ada nikahan ini gitu. Ada dong. Ketahuan udah ngeblank asal. Yang penting jawab. Kali aja ada ya. Oke. Survei membuktikan. Ayo. Aduh. Satu lagi jawaban yang belum terbuka dan juga satu lagi kesempatan untuk menjawab. Kalau salah langsung kita lemparkan. Ya, oke. Keluarga Pak Dadang silakan berdiskusi. Jangan berisik, bisik-bisik saja di sana. Fan, ini tergantung kamu. Kalau jawabannya benar, sapu bersih. Tapi kalau jawaban kamu salah, kita kasih kesempatan keluarga Pak Dadang untuk ikut menjawab. Dan berkemungkinan nilai yang sudah dikumpulkan akan dicuri. Siap? Oke. Untuk mengingatkan apa orang memasang alarm di ponselnya? Masak. Oke. Biasanya kan kalau pengalaman pribadi, ibu itu kalau masak dialarmin kalau misalnya masaknya agak yang rendang atau apa kan gak bisa sampai gosong kan? Oh iya, ada itunya, iya. Atau lagi masak, 5 menit lagi! Iya. Master Chef, iya. Kata bikin kue lah. Iya. Oke, ada alarmnya. Ya. Biasanya itu di alat masaknya juga ada alarm. Betul. Juga, iya. Tapi ini di ponsel mungkin gak ada itunya ya. Oke. Oke. Makanya kan karena gak punya alat. Iya. Bismillah lah. Jadi jawabannya adalah pasang alarm untuk memasak. Jika memasak ada, sapu bersih untuk keluarga Pak Agung. Amin ya Allah. Tapi jika tidak ada, keluarga Pak Dadang. Halo. Berkesempatan merebut siap ya. Jawabannya adalah untuk memasak. Survei membuktikan. Ya ada Pan. Ya Allah itu timer ya, bukan alarm biasanya ya. Woi. Oke, keluarga Pak Dadang kesempatan mencuri nilai. Dan nilainya cukup besar yaitu 150 poin kalau tidak salah ya. Ika. Halo. Ika, untuk mengingatkan apa orang memasang alarm di ponselnya? Jadwal minum obat. Apa? Jadwal minum obat. Oke. Masuk akal, takut lupa, kelewat ya. Zaid. Sama, jadwal minum obat juga. Emang obatnya sama? Ayo aja obatnya sama. Oke. Nina. Hai. Nina Bobo. Nina Bobo. Oke, Nina. Ayo, bangun pagi pakai alarm ketika Bobo. Iya, nah kalau sekarang untuk mengingatkan orang memasang alarm ponselnya untuk apa lagi? Waktu makan, jadwal makan. Suka lupa, iya. Ayo dong ingetin aku makan, ntar aku pingsan loh. Hai Kal. Mau tahu jawaban? Apa? Mata kuliah. Mata kuliah, masuk mata kuliah. Oke. Okay. Widya, jawabannya bagus-bagus. Ya. Boleh pilih salah satu atau punya jawaban sendiri. Okay. Siap ya? Aku pilih. Untuk yang mengingatkan apa orang memasang alarm di ponselnya? Oke, aku pilih yang ini aja ya, mewakili. Jam makan obat. Obat. Sangat masuk akal. Tak lupa soalnya. Iya. Makan obat 4 kali sehari. Sehari 3 kali, jadi jamnya ya dikasih tahu ya. Oke. Okay. Jika makan obat pakai alarm termasuk hasil survei, berarti keluarga Pak Dadang merebut nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga Pak Degun. Jika tidak ada, nilainya tetap untuk mereka. Siap ya? Jadwal makan obat apakah ada dari hasil survei? Ini dia, survei membuktikan. Yeah!
Gak ada. Padahal itu masuk akal ya, masuk akal sekali ya. Coba, coba, coba. Oke, kita lihat. Kita lihat nomor 4 ya, nomor 4. Adalah... deadline. Sebetulnya tadi jawaban Ayu mirip tuh, ada hubungan dan kerja. Tapi ini deadline-nya, bukan masuk kerjanya atau masuk sekolahnya. Kalau itu kan rutin, deadline kerjaan. Oke, gak apa-apa, tepuk tangan dong untuk keduanya. Kita lihat ya, kita lihat. Ini dia, yang pertama nilai untuk keluarga Pak Dadang. Nilainya adalah... 69. Selanjutnya, keluarga Pak Degun. Nilainya adalah... 150. Oke. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.